Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zah dan hari ini saya akan ulaskan iPhone XS. Kenapa saya nak ulaskan iPhone XS? Yang pertama, ini adalah dari perspektif saya seorang pengguna setia Android. Bagi mereka yang mengikuti perkembangan saya di Amans, anda pasti tahu yang saya adalah pengguna setia Android, baik OnePlus, Xiaomi, Samsung dan pelbagai lagi jenama. Dan kesemua peranti Android yang saya gunakan adalah peranti mercu. Tapi pada bulan lepas, saya berhasrat dan telah berniat untuk menjadikan iPhone XS sebagai peranti harian saya, dan ini adalah ulasan saya. Ulasan saya ini juga akan saya kaitkan sikit dengan iPhone 11 Pro, sama ada adakah ia berbaloi untuk dimiliki atau kekalkan saja dengan iPhone XS. Yang pertama, saya akan ulaskan skrin. iPhone X ataupun iPhone XS menggunakan skrin OLED daripada Samsung yang dijenamakan semula sebagai Super Retina Display. Skrin OLED pada iPhone XS ni boleh dikatakan menakjubkan dan sangat memuaskan. Saya boleh katakan habiskan masa separuh hari saya pada waktu malam dengan menonton Netflix, YouTube pada peranti ini. Dan saya juga banyak melanggan perkhidmatan langganan video seperti DC Universe, HBO Now, dan semuanya saya gunakan iPhone ini untuk menonton video dan menonton filem dan juga siri TV kegemaran saya. Warnanya yang tajam, butiran dia memang boleh katakan cukup menggembirakan hati saya. Jika nak dibandingkan, saya akan bandingkan dengan OnePlus 7 Pro. OnePlus 7 Pro mempunyai paparan yang sangat cantik sehingga Display Mate memberi skor A+ dan mempunyai skrin OLED yang terbaik. Dan OnePlus 7 Pro mempunyai skrin kadar segar semula 90Hz tapi iPhone tak ada. Bagaimana saya boleh beralih dengan mudah? Yang pertama, saya tak rasa banyak beza. Ini kerana iOS yang dijalankan pada peranti ini adalah sangat lancar dan bila kita tatal ke skrin ni semua, ia rasa sangat memuaskan. Ini berterima kasih kepada teknologi 120Hz touch sensing yang dibina pada perisian iPhone XS. Jadi, skrin ni kita tatal ke kiri ke kanan, membuka, menutup atau menukar-tukar aplikasi. Ia sangat memuaskan dan sangat lancar. Peralihan animasi juga boleh dikatakan pantas dan seakan memberi pengalaman penggunaan skrin dengan kadar segar yang semula yang lebih tinggi. Selain itu, dia adalah OLED, jadi warna hitam adalah sangat hitam. Cuma yang mengambil masa yang lama untuk saya membiasakan diri dengan peranti ini adalah takuk yang besarnya. Sedangkan banyak peranti Android telah menggunakan takuk yang lebih nipis ataupun terus membuang takuk dengan meletakkan kamera pop naik atau juga menggunakan skrin berlubang. Jadi bagi mereka yang tidak biasa dengan takuk yang besar, peranti ini mungkin bukan untuk anda. Kemudian adalah kualiti audio. iPhone XS menggunakan pembesar suara stereo yang menggabungkan pembesar suara di bawah dan juga earpiece. Dari segi kualiti, ia agak menakjubkan dan mempunyai bass yang agak dalam. Sepanjang masa saya menggunakan iPhone XS, saya amat jarang menggunakan setphone kepala nirwaya ataupun setphone telinga atau juga pembesar suara. Malah saya hanya gunakan peranti ini saja kerana saya percaya dengan pembesar suaranya yang mempunyai bunyi yang memberi pengalaman yang mengasyikkan. Walaupun iPhone XS tidak mempunyai Dolby Atmos seperti iPhone 11 Pro yang baru diumumkan ataupun mana-mana peranti Android lain yang dah lama gunakannya, ia masih agak baik dan memberi pengalaman yang mengasyikkan baik mendengar muzik atau juga menonton video. Kemudian adalah kamera. Semasa Apple melancarkan iPhone 11, 11 Pro dan 11 Pro Max, ia memberikan satu impak kepada diri saya sama ada adakah patut saya jual iPhone XS saya ini dan membeli iPhone 11 Pro. Kerana kameranya mempunyai banyak perubahan pada perisian yang bagi saya agak menakjubkan. Contoh yang paling penting adalah night mode. Kemudian adalah antara muka kamera yang baru yang mana viewfindernya boleh melihatkan kedua-dua lensa ini diaktifkan. Sama ada wide angle biasa atau juga ultra wide angle. Bagi saya itu adalah satu perspektif yang menarik. Tetapi adakah iPhone X akan menerima kemas kini untuk mempunyai antara muka seperti itu ataupun ia hanya terhad pada iPhone 11 Pro? Berkemungkinan tidak. Contohnya Smart HDR yang ada pada iPhone XS langsung tidak diberi pada iPhone X. Juga dengan rakaman audio stereo pada iPhone XS tidak dapat pada iPhone X. Jadi jika anda rasakan fungsi-fungsi itu adalah penting untuk diri anda, mungkin anda boleh sahaja tukar. Jadi saya mengambil masa sekali lagi untuk bermain-main dengan iPhone XS ini dan saya sedar sebenarnya kamera iPhone XS sekarang ini pun sudah cukup cantik. Punya warna dan butiran yang sangat tajam, yang sangat jelas dan memuaskan. Lebih-lebih lagi, apa yang perlu anda ingat adalah segala iPhone mempunyai pengalaman penggunaan sosial media yang lebih baik. Lebih-lebih lagi pada WhatsApp status, Facebook stories, Snapchat dan juga IG story
yang mana ia mempunyai kualiti yang HD jika dibandingkan dengan Android yang mempunyai kualiti seakan 3GP ataupun CCTV. Jika kita lihat semasa Apple melancarkan iPhone 11 Pro, iPhone 11 dan 11 Pro Max, ia mempunyai kamera yang lebih baik dari segi perisian dan sebagainya. Rakaman video pada iPhone sampai sekarang boleh dikatakan adalah antara terbaik jika kita bandingkan dengan peranti-peranti Android. Lebih-lebih lagi pada rakaman audio, warna video pada iPhone XS jika kita rakam mempunyai kualiti yang lebih cantik, lebih terang dan jika anda lihat ia lebih memuaskan. Seterusnya saya ingin sentuh mengenai bateri. Ramai yang mengatakan peranti-peranti iPhone mempunyai bateri yang lemah. Ya benar, iPhone XS hanya mempunyai kapasiti sekitar 2,685 saja. Sedangkan peranti-peranti Android semua dah lebih daripada 3,000, malah ada yang mencapai sehingga 4,000 mAh. Tapi iPhone XS masih kekal dengan bateri bawah 3,000. Ramai kata tak tahan dan orang kata iPhone ni adalah wallhacker, pembawa powerbank ke hulu dan ke hilir. Anda salah. Jika anda adalah mereka yang mengutuk pengguna iPhone seperti itu, anda salah. Sepanjang saya menggunakan iPhone XS, bateri bertahan sepanjang hari. Saya charge pada waktu subuh dan bertahan sehingga waktu malam sekitar 1 pagi hingga 2 pagi baru saya charge semula. Lebih-lebih lagi dengan iOS 13 yang kini mempunyai pemantauan bateri yang lebih baik. Jika dulu anda katakan screen time pada iPhone bukan SOT seperti pada peranti Android, tapi dengan iOS 13 sekarang, SOT itu lebih jelas daripada biasa dan anda boleh lihat titik penjelasan bermula sehingga berakhir. Saya menggunakan iPhone XS ni dan percaya atau tidak, bateri yang saya dapat adalah mencapai 6 jam hingga 7 jam SOT. Jadi, bateri iPhone sekarang bukan seperti zaman iPhone SE, iPhone 6 yang sangat lemah. Penjelasan pantas pada iPhone XS ni menggunakan power delivery yang mana itu adalah standard universal sekarang. Walaupun bukan Type-C, tapi ia masih berasaskan USB PD dengan pencas USB-C kepada Lightning. Kuasa 18W ini saya boleh dapat sekitar 1 jam 50 minit ataupun bawah 2 jam. Daripada kosong hingga 100%. Itu pun sudah cukup baik untuk sebuah peranti iPhone. Seterusnya adalah security. Banyak peranti Android sekarang kalau kita lihat mempunyai pengimbas jadi bawah skrin, masih lagi pengimbas jadi fizikal ataupun Face ID. Face ID Android adalah lemah. Peranti Mi 9 boleh menyangkut kunci jika mengimbas muka ayah saya. Tapi iPhone XS tidak. Dengan teknologi Face ID tidak dinafikan, iPhone mengimplementasikan satu sistem sekuritinya kunci yang sangat baik. Bukan sahaja untuk nyakunci tapi juga untuk pembayaran dan muat turun di App Store. Peranti Android tidak boleh. Dan di situ adalah antara sebab kenapa saya gemar menggunakan iPhone XS kerana saya ini sedikit skeptikal dengan security. Kemudian adalah rekaan. Ya benar, ramai yang mengatakan rekaan iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max semua tu agak hodoh kerana mempunyai bonjol yang besar. Ia boleh dikatakan adalah rekaan dui bonjol. Bonjol kamera petak, kemudian bonjol setiap lensa. Tapi dengan optical ilusi pada iPhone 11 Pro dengan kemasan pusam iaitu matte, kemudian pada kamera adalah kemasan yang berkilat, ia kelihatan kamera itu seperti tenggelam. Kemudian kita lihat pada iPhone XS, ia masih lagi satu peranti yang paling nipis dan boleh dikatakan agak ringan. Jika anda lihat rekaannya pada bahagian bawah, contohnya kekisi pembesar suara yang selari, kemudian adalah rekaan bezel keseluruhan yang selari dan sama saiznya pada atas, bawah, kiri dan kanan. Tidak seperti peranti Android, jika dahinya besar, dagunya kecil. Jika dagunya besar, dahinya kecil. Tidak sekata. Tapi iPhone mempunyai rekaan yang sekata. Kemudian saya lebih gemar logo Apple bahagian sini, tapi iPhone 11 Pro sudah ke tengah dan kelihatan agak pelik. Jadi dari segi rekaan, iPhone XS masih mempunyai rekaan yang bagi saya kelihatan lebih premium dan lebih selesa untuk dipegang. Untuk harga pula, iPhone XS 256GB yang saya gunakan sekarang berharga RM5,099 harga sekarang. Tapi jika anda pandai cari kedai ataupun penjual lain, anda boleh saja dapatkan pada bawah RM5,000. Tapi kita perlukan set yang rasmi dan juga mempunyai waranti yang dijamin. Betul atau tidak? Kemudian harga iPhone 11 Pro juga adalah RM5,599 untuk 256GB. Ini bermakna RM500 lebih mahal. Adakah anda sanggup menghabiskan RM500 tambahan? Anda perlu ingat, peranti iPhone-iPhone baru semua adalah kaca depan dan belakang dan dia agak berat. Boleh katakan agak solid begitu. Dan anda perlu membelanja lagi untuk kerangka dan juga skrin pelindung. Jadi dengan iPhone XS yang sekarang anda boleh dapatkan lebih murah, saya still akan katakan iPhone XS ni adalah peranti yang lebih baik dan lebih berbaloi untuk dimiliki. Secara konklusinya, saya sebagai pengguna Android yang setia bila beralih kepada peranti iPhone ini ataupun peranti iOS,
saya dapat rasakan yang iOS 13 lebih-lebih lagi adalah lebih lancar, lebih memuaskan, lebih pantas. Lengah masa yang hanya berlaku pada saya hanya apabila saya bermain bermua, dan ini adalah kerana ia iOS yang beta. Tapi semasa saya menggunakan iOS 12 sebelum saya kemas kini pada iOS 13 sekarang, ia sangat lancar dan langsung tidak ada masalah lengah masa ataupun micro lag yang saya alami. Malah peralihan animasi cuma lancar, membuka menutup juga memuaskan. Multitasking ya, kita tidak boleh buat split screen, tapi kawalan gesturnya agak pantas untuk kita bertukar-tukar antara aplikasi ke aplikasi. Jadi itu tidak menjadi masalah untuk saya. Kemudian dari segi security juga lebih baik, Face ID yang lebih pantas, malah 10S lebih pantas sudah iPhone 10 sekarang. Kemudian kamera saya akhirnya kembali aktif dengan menerbit gambar di Instagram story kerana iPhone gambar cantik tapi Android tidak ada. Dan dari segi harga tadi saya dah katakan, untuk iPhone XS yang baru saja berusia setahun, untuk harga sekitar RM5,000 bagi saya adalah lebih berbaloi berbanding dengan iPhone 11 Pro. Apa pula pendapat anda? Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.